Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KP Official, teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya, teman-teman ya. Semoga di hari puasa ini semoga tetap semangat teman-teman semuanya dan sehat, selalu sehat ya teman-teman ya. Aktivitas pun jadi lancar teman-teman dan jaga kondisinya teman-teman ya. Kita mau di sore hari kita mau sambung aktivitas berkebun ya teman-teman. Jadi ada entres kemarin kita hari minggu kita nyari entres nih teman-teman, nyari entres di tempat konsumen teman-teman, ada Dekes Keeping sama Transfiguration teman-teman ya, ada Angkutran sama Dekes Keeping. Kita mau sambung si entres, kita mau sambung. Lalu minum ya sebentar. Minum ya. Ini si entres ini kita lilit teman-teman ya. Biasa kita lilit dengan pakai plastik parafilm teman-teman. Plastik parafilm itu kesenangannya dia bisa mecah si plastiknya sendiri. Jadi kita tutup si mata tunasnya dengan menggunakan plastik parafilm untuk menjaga kelembaban. Tungguin ah, dikiran tinggalin ah sini ah. Aku lihat burung. Aku punya burung ya. Aku punya ayam dua. Iya. Tadi beli lagi ya. Ini lucu. Oh, putar-putar. Ini yang kecil-kecil nih. Burung apa lo ya? Iya. Ini kita sayat kancing. Siapa tuh? Makanya main, jadi biar tahu. Kita selipkan aja ya. Jadi si roster itu cuma cukup kita belajar teman-teman ya. Jadi untuk si entres kita sayat gunting. Sebutannya entres itu batang mudanya ya. Ini batang muda kayak gini nih ya, untuk kita buat bahan sambung. Bibitnya bibit lokal teman-teman ya, ada lilit yang menggunakan parafilm kayak gini, habis bibit pemaril, roster lagi teman-teman.
Ini bisa di KTP-nya, kita bisa kasih KTP. Ya. Trans. Ini untuk KTP, kita kasih KTP-nya teman-teman biar gak lupa dikasihnya di sini teman-teman. Pan. Trans. Jadi biar tidak lupa karena pohon anggur tuh jenisnya macam-macam teman-teman. Nah ini yang udah jadinya nih teman-teman, yang disambung klip yang ini teman-teman. Nah, ini ada KTP-nya Harold. Di sisi ini kita kasih KRR Harol. Karena lihat di kalau aku nyambung ini kita lihat si matanya masih bagus atau enggak. Jadi ini yang sudah jelek, mata tunasnya udah enggak ada. Jadi kita bisa di situ bisa sortir lihat yang bagus mata tunasnya. Jadi untuk dia numbuhnya tunas di komponen kita. Kuncing sudah kita belah, habis itu kita tinggal ditancapkan seperti ini nih teman-teman. Lalu kita lilitkan plastik para film ini. Jadi kita perbanyak di sambungannya teman-teman.
Jangan lupa nih di sini ada trans. Jangan lupa kasih KTP trans. Ini yang tadi yang sambung pucuk, kita sekarang lakukan yang sambung sisip. Kita siapkan si impres yang lebih besar batangnya. Nah, kita sambung di batang yang besar. Ini kita akan sambung. Sambung sisip. Jadi kita sambungnya di kulit teman-teman ya. Sambungnya kita di kulit. Ini cutting yang sudah berakar teman-teman. Ini sudah berakar. Lalu kita nyari kulit yang masih fresh. Kita main feeling ya teman-teman ya. Jadi batang yang masih fresh tuh yang baru kita masih bagus ya. Jadi kita sayat yang nyari yang paling fresh diantara ini kan masih ini udah hijau ke jeda ke kuning ya teman-teman ya. Jedanya ke hijau ke kuning, jadi yang paling bawah ini masih hijau. Jadi kita nyari yang paling fresh ya. Jadi bisa kita menggunakan si gunting ataupun cutter teman-teman. Ini masih fresh teman-teman. Terus kita ukur lebar. Oh iya pasti. Nah ukurannya di sini nih. Jadi kita bisa ngukur kelebaran si kertas. Ini kita sayatnya yang satu panjang, yang satu pendek. Yang pendek untuk di luar, yang panjang untuk di kambium atau di batangnya. Jadi si yang pendek itu kita sayatin yang pendek di kulit teman-teman ya tuh. Nah, ini kita mau menggunakannya bisa plastik para film atau plastik crafting tape teman-teman. Ini di sini karena ini paketnya yang plastik crafting tape. Pakai film bisa usahakan banyak teman-teman ya enggak ya. Mana sepedanya sepedanya mana
jadi kita bisa kasih yang banyaknya. Teman-teman nih disambung di kulit ya teman-teman ya, samsip sambung sisip. Oke, kalian bisa dikasih di polybag ataupun di sini teman-teman. Mana nih teman-teman tuh trans. Transfiguration. Nah, bisa langsung semen ini. Ini habis dari kuburan nih teman-teman. Kuburan yang menghidupkan, kita keluarkan langsung. Kita sambung. Bisa lakukan ini teman-teman ya. Jadi ini ya, kalau udah ada akar kayak gini nih teman-teman ya, salah satu itu. Jadi akarnya pun kalau udah terlalu gondrong kayak gini kita potong biar aktif lagi teman-teman. Potongin pendekin pohon anggur tuh, yang penting tahu perawatannya. Langsung aja kita kubur. Udah sambung. Jadi kalau udah yang coklat-coklat kita biar ya aktif dulu. Teman-teman sambil kita belajar ya teman-teman. Ya kalau sudah coklat teman-teman ya udah nggak fresh, walaupun tidak ada akar yang kental, ini udah nggak bagus teman-teman ya. Kalau kita sambung, kalau kita sambung udah kering ya teman-teman ya. Jadi tuh, kita udah puter coba ya nyari yang fresh, ternyata sudah sampai mau ke bawah itu batang coklat teman-teman ya. Jadi kalau kita sambung udah nggak bisa teman-teman, tapi bukan karena ini pohon mati teman-teman ya, pohon batang ini mati. Jadi kalau sudah si dari batang ini udah mulai coklat, udah nggak fresh, kita bisa tanam dulu, tumbuhkan tunasnya teman-teman.
Jadi kita tanam supaya tumbuh tunas baru, teman-teman ya. Dan nanti kita sambungnya di tunas yang baru tumbuh di batang yang lokal ini, teman-teman. Jadi bukan tidak bisa dia mati, tapi bukan karena itu, tapi kita mainnya di tunas yang tumbuh dari si batang yang lokal ini. Jadi bukan karena mati, jadi kita bisa tanam dulu, teman-teman ya. Contohnya yang ada di sini nih, tuh. Jadi bila mana sudah batang ini udah nggak fresh, dia udah ada akar, tapi kita tunggu si batang ini numbuh tunas, teman-teman ya. Tunas, ya kan? Nanti kalau sudah tunasnya sekitar 40 cm, kelihatan sudah besar. Besarnya itu seperti ya, seperti ini. Tuh. Lalu kita sambungnya di sini, teman-teman. Ini contohnya, teman-teman. Jadi kita kalau sambung itu harus punya jeling, logikanya nih. Oh, ini fresh apa enggak? Kalau masih fresh, nah kita bisa sambung di batang yang fresh tersebut, teman-teman ya. Enggak apa-apa sendirian biar rame tahu. Ya, biar puas lah. Biar puas lah. Kalau berdua kan enggak rame orang, biar puas dong. Mainnya berpuas biar dua. Dan ntar juga sini lagi tuh, pada kesini lagi tau. Oh.
Ini seperti ini teman-teman ya. Jadi sambungannya seperti ini, kita sambung sisip. Oke. Ini teman-teman karena sudah sore, kita mau cari takjil teman-teman ya. Nah, kita mau cari takjil untuk buka puasa teman-teman. 1000 years later. Oke teman-teman ya, kita mau berburu takjil dulu teman-teman di sore hari ini teman-teman. Jadi kita habis crafting, kita mau cari takjil di sekitaran tempat kita mah. Tilupa. Iya Tete. Shh, Pak. Udah begitu. Dia juga nggak mau begitu Pak. Karena bulan. Thank you.
yang dienterin apa lagi? Kamu ngasih pala, ngasih jalan ya. Bukan mataku palamu. Kita nyari dulu. Papa lepas lagi sendalnya. Sendal dia lepas. ATM-nya lagi offline teman-teman ya. Number.
Duit dulu, ya. Ini mau beli takjil, nggak ada duit.
Kira-kira dikasih nggak minuman bisa? Kita buat aja gigit jari aja. Mau takjil tapi duitnya belum ada nih. Kita mau cari pinjaman duit nih di daerah di kampung. ATM-nya pada error. Ini kayak challenge ya. Challenge. Mau pinjaman duit, mau pinjam duit. Untuk masih siang. Wah, tapi tempatnya banjir. Larang ini. Ada mesin buat membuang air, masuk ke dalam itu. Rendah. Membuang air itu pakai. Iya, kalau nggak dia bersihinnya malu. Sore-sore namu nyem duit. Gara-gara ATM, oh ATM. Papa udah sini aja licin ah. Wow, mantap jalannya. Stop, wow. ngilu. Ngilu. Licin. Jalannya mantap banget. Banjir. Ini. Aduh, masyaallah. Banjir. Oh, banjir, astagfirullah. Air. No, lagi berenang no. Aduh, gua kesono kesini. Kan, kan nyari ATM. Enggak ada yang bisa. Oh, saya juga enggak punya duit. Coba jam itu. 5 ATM bang, gak ada, Masya Allah. Serius kalau udah 3 ATM? Oh, nyari Jumat ya? Iya. 5 ATM. Berapa duit? 200 ada? 5 ATM gak bisa di semua. Anak Mayora tuh kadang-kadang kasihan. Sampai kemana-mana. Iya. Suka kehabisan duit. Iya, orang buat buka puasa. Apa, nak? Masuk udah rumah mbah. Banjir rumah mbah, no. Senang masuk. Mbah banjir. Asal hujan masuk ya bu? Asal hujan masuk. Ini kan seharian semalam awet ya. Ya awet soalnya hujannya. Iya, ibu udah tinggi enak ya. Aska udah ganti berapa kali kamu? Ibu mau rumah sendiri kali ya? Baru. Oh udah ditinggi namanya punyanya. Teman kita lanjutkan lagi ya perjalanan kita. Alhamdulillah dikasih pinjam teman-teman 200.000 sama teman kita dan kita bisa nyari takjil teman-teman. Orang makan bakso banyak kan buka puasa. Oke, gas. Torang dua. Siapa depan papa? Aku nggak ngantuk. Ini cewek suaranya. Ah. Al lagi siapa sih? Apa nyari apa itu? Kenal Ali ya? Ada apa ini? Ada risol itu bu? Risol ada tuh. Risol. Oh risol sayur gak bu? Sayur? Entah. Apa kebingungan? Sayur. Berapaan bu? Yang ini 2.000, ini 3.000. Sayur kan? Sayur kan? Iya. Piro? Iya. 14.000. Iya. Montong ora?
lontong orang. Lontongnya lontong apa itu? Lontongnya sayur juga. Ini kentang. Berapa? 2.000 juga. Berapa pak? 10.000. 5. Jadi 24 ya? Iya. Gak ada pas aja, Pak? Gak ada. Dari tadi muter-muter ATM-nya. Iya. Iya iya nggak apa-apa ibu tunggu ya. Kalau dekat rumah aja dekat rumah. Oh iya. Bentar. Iya. Maaf. Iya kasih ya bu. Sama-sama. Baso apa ya? Maksudnya mau dapet rumah aja deh 10.000 deh. Apaan? Kalau baso dapet rumah 10.000 murah. Tambah 15. Mau beli lauk? Iya. Oke teman-teman, kita udah dapet risol sama lontong teman-teman. Kita lanjutkan kembali, kita mau cari lauk buat makan teman-teman. Teruskan untuk balik arah, kita mau cari penyet sambal hijau teman-teman. Cucunya kayak gunung nih teman-teman. Waduh, di sini ngantri banget teman-teman taunya. Ya, kayaknya rasanya nih cukup enak teman-teman ya. Sekali karena antrinya panjang juga nih teman-teman, dan tetap kita sabar menunggunya teman-teman. Antrinya cukup panjang teman-teman ya, jadi nunggunya sabar bener nih di sini.
sore teman-teman di sini mulai padat merayap mencari takjil. Orang-orang di sini pada berburu takjil. Padat merayap teman-teman ya. Sudah mulai sore ya. Guys, lumayan cukup macet nih padat merayap pada mencari takjil ya. Oke guys, kita berhenti dulu buat beli bakso buat makan si Alvaro nih guys. Oke guys, kita udah hari ini kita sudah mencari takjil. Udah apa aja nih, ada risol sayur pastel ya, risol. Oh risol, ada risol sayur, lontong sayur, terus tempe penyet sambal hijau sama ati, nanti sama bakso. Oke. Ya, nanti ya, sambil buka teman-teman ya. Sama Alvaro ini. Oke. Jangan lupa like, share dan subscribe di ya, channel KP Official. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.